Light on. Untuk memulai proyek smart home kita, kita bisa mulai dari yang paling murah ya, yaitu dengan menggunakan smart bulb. Nah, di sini kita sudah punya sebuah smart bulb buatan Bardi. Yuk, kita unboxing aja dulu isinya seperti apa. Oke, nah ini smart bulbnya seperti bohlam lampu biasa ya, normal-normal aja bentuknya, nggak ada yang aneh atau spesifik. Kita pinggirin dulu. Oh, berikut ada buku petunjuk cara penggunaan dan setting awalnya ya. Oke, nah. Supaya mudah, kita untuk setting awal itu jangan langsung disetting melalui fitting lampu yang di langit-langit. Kali ini kita untuk settingnya kita gunakan lampu belajar saja supaya mudah ya. Oke, yuk kita lanjut ke setting aplikasi dan lampu pintarnya. Oke, sebelum kita bisa mulai setup awal dari smart bulb ini, lampu pintar ini, kita harus mendownload aplikasi Bardi yang tersedia baik di Play Store maupun di App Store, jadi bisa digunakan handphone iOS, iPhone, atau handphone Android. Nah, setelah di-download, ini tampilannya kayak gini karena di rumah gue udah banyak smart home devices ya, jadi udah ada beberapa. Nah, ini gue contohnya kalau kita mau nambah, pertama kita klik tanda tambah di sini. Lalu kita pilih ini adalah LED bulb yang 9 watt. Kalau nggak salah ya, betul yang ini yang 9 watt. Oke. Kita pilih LED bulb 9 watt. Oke. Kita pilih LED bulb yang 9 watt. Setelah itu kita tentukan ya mau pakai WiFi apa. Lalu kita klik next. Nah, di sini adalah saatnya dimana kita harus memasang si smart bulb itu ke lampu meja belajar ini. Oke, sebelumnya pastikan listriknya mati dulu. Oke, kita pasang. Sip. Arahin ke bawah aja biar nggak silo. Oke. Nah, dalam petunjuk ini dibilang kita harus nyalakan matikan sebanyak 3 kali sampai dia blinkingnya cepat. Nah, dia harus blinking cepat seperti ini. Kalau sudah blinkingnya cepat, berkedip cepat seperti ini, kita klik confirm indicator rapidly blink, lalu kita klik next. Oke, aplikasi akan langsung mendeteksi device baru yang ada di sekitar kita. Oke, kita tunggu sebentar. Register on cloud, dia initialize the device. Oke, device sudah di-add. Kita bisa kasih nama device ini dengan klik icon pulpen ini. Oke, tinggal kita ubah namanya, maunya jadi apa. Karena ini saya mau pasang di wardrobe di kamar saya ganti namanya jadi wardrobe lain. Kita save. Oke,
Lalu di sini karena saya gua udah ada beberapa kamar atau ruangan yang udah ada smart home-nya. Ini gua akan bikin satu ruangan baru sebetulnya. Nah, karena ruangan barunya belum ada, kita klik done dulu. Kita klik done. Oke. Dari gambar ini kita udah lihat ya, kita bisa mulai mengatur dia mau, ini kan putih sekarang. Oke, kita naikin aja dikit. Oke, ini kan sekarang putih, kita mau rubah sinarnya jadi lebih hangat. Kita geser aja seperti ini. Atau kita mau rubah warnanya. Oke, ini untuk yang pertama kadang-kadang reaksinya suka nggak terlalu cepat ya, agak delay. Tapi sebetulnya delay ini juga kadang-kadang tergantung sama koneksi dan kondisi dari network di rumah. Kita bahkan bisa ganti warna. Oke, sebentar. Glitches. Nah, di sini kita bisa ganti warna sesuai kemauan kita. Kita tinggal geser aja roda ini. Oke, dia akan berganti warna sesuai warna yang kita pilih. Lalu tingkat kecerahannya pun bisa dikurangi. Jadi dia ada fungsi ini. Oke, bisa meredup. Oke, di sini juga ada fungsi kontrasnya. Oke, kita balikin ke white. Dan kita juga kalau mau bisa matikan dari sini. Oke, seperti bisa dilihat wardrobe light ini udah di-add ya di devices gua yang di rumah. Langkah berikutnya adalah kita akan gabungkan semua devices kita dari brand manapun ya. Kali ini gue sih pakai contoh dari Bardi, kita satukan menggunakan Google Home ya. Nah, caranya adalah kalian download dan install dulu Google Home, dan Google Home ini juga tersedia baik buat Android maupun iOS. Nah, setelah install Google Home, nanti tampilan layar lu mungkin nggak kayak gini ya, karena gue udah banyak bikin room dan udah banyak smart devices yang gue gabungin di sini. Kita cari sekarang wardrobe. Oke, nah dari Google Home ini kita bisa langsung turn on sebetulnya seperti ini ya. Kalau mau di custom pun bisa, dengan interface-nya agak beda ya sama si Bardi tadi, dia bisa pilih color seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah opsional, yaitu install Google Assistant yang gunanya untuk memungkinkan lo mengendalikan smart devices lo menggunakan perintah suara seperti opening video gue tadi di depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya ya. Sampai bertemu lagi. Bye!